dengan koordinasi yang matang. Jangan argumen, bantilah. Duet santri akan memimpin Republik Indonesia. Kaum muda ini banyak sekali. Kita amin, insya Allah pengangguran terkendali. Kita aminkan seluruh rakyat Jawa Tengah. Amin. Gus, menurut lembaga survei yang menempatkan urutan ketiga Anies dan ya, Muhaimin pemicu semangat. Semua survei kita jadikan reference pemicu semangat. Tapi ya kita juga melakukan survei sendiri yang menjadi pertimbangan cara kerja, tidak menjadi pertimbangan publikasi. Tapi pergerakannya insya Allah sangat cepat. Gus, banyaknya kader Partai Nasdem yang tersandung masalah korupsi, itu seberapa pengaruh di partai koalisi ini? Itu urusan masing-masing partai, saya tidak bisa berkomentar. Yang penting koalisi tetap jalan.